Berulang kali coba pergi namun aku berbalik. Mungkin berarti ini pertanda kau juara di hati. Kita sama-sama tahu bahwa Pak, ini sudah suka. Mau tolong saya? Iya. Ayo tolong ini. Makasih ya. Sama-sama. Selanjutnya semuanya dirapikan ya. Kita mau upacara ini. Sikap disiplin itu harus ditegakkan. Ini apa ini kok? Pakai topi yang benar. Dasinya rapikan. Weh alah. Kok bisa gak terpantau kamu sama saya? Rambut kamu kepanjangan ini. Potong ya. Kamu cengenges-cengenges. Rapikan itu baju kamu. Apa ini jambul? Eh, kakak tua kamu. Lato pacar aja kayak telat datang bulan. Tegang amat. Cuman orang yang gak punya pendidikan yang coba ngelucu dengan cara ngerendahin cewek. Anak baru ya? Itu luka lo bisa infeksi kalau gak segera dibersihin. Lagian kepentok apa sih? Jatuh. Semacam itulah. Nanti sampai rumah lo buka lagi aja. Bersihin pakai alkohol, terus kasih Betadine. Terima kasih kembali, Salma. Sebenarnya kata pepatah, hal yang paling sulit dilakukan manusia itu cuma dua. Minta maaf dan terima kasih. Makasih ya, udah buktiin itu hari ini. Masih mau masuk gak hari ini? Gue tahu jalan rahasia. Ini kita kalau ketahuan bisa dihukum sama kepala sekolah. Lu tenang aja, Blan. Jangan ngintip. Iya. Yeah. Lu ikut masuk. Jadi dia langsung bilang gitu aja, Sal. Terus anaknya setinggi apa? Sal, abis ini gue antar lo ke ruang asis ya.
Barusan Kak Aldo WhatsApp, katanya dia lagi ada waktu. Namanya siapa sih? Gue lupa nanya. Rahma, gue tuh lagi ngomong penting sama Salma. Woi, ada berapa woi? Lu gak usah kecap urusan gue ya. Gue gak suka ada senior yang suka marahin junior. Cat lu! Pingsan di tengah lapangan, saya diemin, Pak. Kembali ke lapangan sekarang. Pasti, Pak. Tapi saya cuma mau memastikan kalau sama sekarang. Ini. Sekarang! Mana yang satu? Halo, Sal.
Sekarang emang kerasa nyeri. Tapi kalau kamu kompres pakai es, sakitnya bakal mendingan kok. Yang tenangnya, Sal. Wealah, sok-sok romantis kamu, sok kasih perhatian. Kayak sinetron Korea aja. Ke lapangan segera. Mari, gue periksa lagi. Banget kasih nomor gue ke Nathan. Sal, dia cuma tanya, lo masih suka apa enggak? Gentle kan? Ya lo gak lihat sih adegan kemarin pas Nathan gendong aku KS. Aku lagi kayak putri tidur gitu. Terus, friend spiritnya Nathan. Bodoh, gue gak mau denger apapun soal Nathan. Kemarin dia juga nanya, lo tuh orangnya kayak gimana? Apa? Tau ah, ngeselin banget loh. Katanya gak mau denger apapun lagi tentang Nathan. Ya jangan bikin gue kepo juga kan. Yaudah. Gue bilang kalau lo tuh orangnya pendiam, kutu buku, terus cuek bebek. Dan dia juga tanya, tipe cowok lo tuh kayak gimana? Terus, ya gue bilang aja, kalau Nathan tuh tipe lo banget, Sal. Udah gila ya? Halo cantik, mau kemana nih? Ke Tabang yuk naik mobil. Cantik, sombong banget sih. Cantik, itu kan mau senang-senang aja. Ayo dong cantik, mau ikut tak? Ayo Sal. Ngapain? Nama OSIS kayak gini. Ayo naik. Pastinya. Ya, cewek kere aja belagu loh. Woi, anjing lo! Sebelumnya ini buat lo, beli paket internet. Rumah gue udah ada wifi. Kuotanya juga banyak. Kalau banyak, kenapa chat gue gak pernah dibales? Ya, belakangan ini emang sinyalnya agak kurang bagus. Kalau gue SMS dibales gak? Chat aja gak apa-apa. Oke, sampai nanti ya. Mirip itu pembalap F1, Rio Dewanto, ya?
Yanto. Ya itu maksud mama tuh itu. Tetangga mirip mah. Ya benar mama tuh mirip Yo Dewanto. Itu juga enggak. Mirip siapa dong? Tadi gue gak liat lo di kantin. Nih, jeruk kesukaan lo. Gue takutnya lo kelaparan. Nanti pulang sekolah gue tunggu ya, di depan gerbang. Gak usah. Takut ngerepotin. Lagian juga nanti sore bakalan ada acara OSIS kok. Tunat, emang lo tuh harus nemenin. Kan kesian kalau sama sendirian. Oke. Kalau gitu nanti sore ya. Cie, sebentar lagi ada yang gak jomblo nih. Ah, Mak, ini nyebelin banget lo. Kayak maling takut ketangkap aja. Kenapa? Pak, kalau gue kenal Rahma. Gue antar pulang ya? Gak usah, makasih. Gue bisa pulang sendiri kok. Lo mau kejadian kemarin pulang lagi? Hah? Nat, sorry nih ya kalau omongan gue gak enak. Tapi nyokap bokap gue aja gak pernah pusing mikirin gue pulang naik apa. Justru itu Salma, kenapa gue pengen mastiin lo itu aman? Ya tapi gue gak suka ada orang yang nentuin pilihan gue sendiri.
terus terang ya, Mak. Gue gak suka cara lo gak... Itu Krama. Ya, dia baik kok. Mau bantuin gue. Nathan. Sorry ya. Tadi HP-nya gue silent. Oh, sibuk apa emang? Lagi... hafalin jenis spesies tikus. Ya, soalnya besok... besok ujian matematika. Matematika sekarang ada tikusnya ya? Lo kalau lagi bohong lucu ya? Enggak, bukan bohong. Gue pengen bilang. Gue lega lo sampai rumah. Tidurnya jangan kemalaman ya, Sal. Good night. Makasih ya, Ma. Dah, pas lo. Gangguin aja orang lagi ngedate juga. Ya doang. Resleting benerin. Apaan sih lo? Di jalan. Mama bisa bikin sok loh kesukaan kamu. Enggak, enggak usah. Olimpiade kimia kamu gimana? Ditanya kok diem, malah bengong. Pasti dapat emas kan? Pengumumannya baru besok, Ma. Oh, baru besok. Doain ya. Mama selalu doain. Kenapa? Kamu dipukul sama Nathan? Enggak, Ma. Ini... Anak itu memang keterlaluan, ya. Dia sama papa kamu itu gak pernah bisa menghargai perasaannya Mama. Dia gak boleh dong melakukan hal itu ke kamu. Kalau dia jadi anak... Hah? Dia pikir Mama gak malu apa kalau dia jadi anak gagal? Jadi, kamu bilang sama dia, ya. Mama kecewa sama kelakuannya. Seharusnya dia gak bisa begitu sama kamu. Gara-gara dia. Dikira Mama gak bisa didik. Kamu bilang sama dia, iya Mama istirahat, tapi kamu bilang sama dia, Mama kecewa sama dia. Keterlaluan itu masa gak pernah bisa dikasih tahu. Gak bisa dididik, dikasih tahu selalu kawan. Gak tahu diri. Ribet amat lo. Lo bisa gak sih? Gak usah ngurusin hidup gue. Bisa gak lo ngurusin hidup dia? Lo tuh kalau ngomong di depan muka gue dong. Punya nyali gak? Gak ada. Kesian lo nya nanti. Naksir lagi sama gue. Fah, tolong sampein maaf gue ke yang lain ya. Bentar dong. Sadar gak sih? Kelakuan lo yang gini nih, yang bikin Salma benci sama lo. Sadar gak? Kenapa? Kaget ya? Lo coba ke kamar mandi? Ya, Cia. Supaya lo tahu jelas. Cowok kayak lo, gak pantas dapetin Salma. Boleh juga. Mana? Persentasenya 5 slide aja ya. Oke, Kak.
sedetik lagi gue cuman sama Cicanguk. Jangan bangunin gue. Maaf. Lagi lo ada apaan sih pake nelfon orang ya? Gue mau nanya, ada gosip apa gitu di kelas Afifah hari ini? Lo bangunin gue cuman gara-gara gosip. Gal banget ya, Sal. Enggak, gue cuma penasaran aja. Siapa tahu ada gosip yang menarik kan? Yang lucu-lucu gitu. Anjir, gue baru nge. Lo pasti mau nanya Nathan kan? Enggak, gue cuma pengen tahu aja Nathan sakit. Apa enggak? Bukannya lo tuh selalu ngehindar. Kalau... Bentar ya, Mak. Kenapa, Mak? Tunggu ya. Udah dulu ya, Mak. Nyokap manggil. Maksudnya apa? Lo yang benci sama gue, kenapa gue yang dituduh marah? Benci? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Jadi gak benci? Berarti perasaan gue aja. Nat, siapa? Lo sendiri kenapa cek begitu? Kangen ya? Iya, apaan sih Nat? Boleh tahu? Biar kangennya reda, nanti gue temenin ya ke Gramet ya. Kok tahu? Wah, Maya. Lo perlu baca buku ini. Biar gak disetrap terus. Hidup itu mesti ngerti aturan, Nat. Nanti kalau gue baca buku ini, gak ada waktu buat mikirin lu dong. Mas. Mas, antri dong lu. Cepat, udah ngelak. Hidup itu mesti ngerti aturan kan? Semua masalah gak perlu kan dihadapin pakai emosi. Tapi ada loh, macam orang yang ngadepinnya gak bisa pakai akal sehat lagi. Kalau ngadepin kamu, baru pakai kaca saya. Siapaan sih, Nat? Siapa ya? Nathan, tante. Yang kemarin tante intipin waktu nganterin Salma pulang. Oh, Nathan. Iya. Aduh, tante jadi ketahuan deh ya. Ya maklum ya, kalau punya anak perempuan itu khawatirnya suka berlebihan. Iya, gak apa-apa tante. Salmanya mau bicara nih tante. Halo, Ma. Salma, kamu di mana sekarang? Ini lagi makan di daerah Matraman. Ya udah, kalau udah selesai makan, kamu udah cepet pulang ya. Salam ya, buat Rio Dewanto. Ih, tau apa? Mas. Jangan kesel terus gitu ke gua. Kita baru jalan sekali loh. Gimana kalau ada pacaran nanti? Bingkang gitu sih. Minum. Jawabnya gak sekarang juga gak apa-apa kok.
asal jangan kelamaan. Nanti orang ada di luar sana juga. Rio Dewanto. Apa tante? Sama, ada yang nyari ini, Neng. Iya, Ma, ada. Apa aja juga cantik kok. Itu kan, lo tuh kalau juga. Ayo. Iya, makasih ya. Ayo ibu-ibu, silahkan dinikmatin ya. Ida. Nenek. Hai, Nata. Happy birthday, Nenek. Terima kasih. Nenek itu ulang tahun sudah 3 kali dan kamu gak pernah datang. Papa kamu juga gak pernah datang. Nenek pikir kalian itu sudah melupakan keluarga kita. Maafin Nathan, Nenek. Mulai sekarang Nathan janji akan selalu datang. Ya, terima kasih sayang. Nathan? Hei, apa kabar? Kenalin, pacar gue Salma. Oh, pacar? Ayo sini sama nenek. Salma, nenek mau tanya, kamu ketemu Nathan di mana? Teman satu sekolah, Nek. Oh, begitu. Kalian sudah berapa lama jadian? 2 minggu, Nek. Pasti lo sering ya diajakin Nathan ke daerah Senopati? Gak pernah. Serius gak pernah? Padahal itu tempat favorit Nathan buat naikin berat badan loh. Sal. Nathan, aku cuma nanya kok. Lagian kan sama pacar kamu. Harusnya dia ngerti dong sama kebutuhan kamu. Ma? Abdi. Selamat ulang tahun ya, Ma. Ya, terima kasih. Mama senang kamu sama Nathan mau datang kemari. Nathan, mau kemana? Aku mau pulang dulu, Nek. Kok buru-buru sih? Aku kesini buat nenek. Sekarang yang penting nenek tahu kalau aku masih sayang sama nenek. Nathan, apa perlu ngomong sama kamu? Iya, Sal. Nathan! Nathan! Apa sih, Sel? Kenapa lo gak ada pas Daniel meninggal? Hah? Gue telepon tapi lo gak angkat. Gue ke rumah lo tapi lo kunci diri di kamar. Dan sekarang lo datang dengan senyum manis lo, rasa gak bikin dosa. Dan berharap ngisi posisi lo yang udah diisi sama Salma. Oke?
kan, Sal? Apa gue bilang? Kalau lo masih deket sama Nathan, masalahnya gak akan cuma sama Kak Dinda. Bahkan ngeluar juga ke yang lain. Ke OSIS, ke ranking lo. Sal, pokoknya sekarang lo chat Nathan dan minta dia buat ngejauhin lo. Eh, Afifah, lo tuh udah gak tahu apa-apa tentang Nathan. Jangan sotoy. Pantes temen lo dikit. Hah? Gue gak tahu apa-apa. Lo tahu gak kalau tadi Salma abis dilabrak sama Kak Dinda? Loh, bentar. Bukannya Nathan udah nolak dia dulu? Ya lo tanya aja tuh sama teman-teman lo yang banyak. Lo lama ngeselin banget sih. Apaan sih lo? Kok lo dilempar-lempar gue gitu sih? Ya lo santai aja dong. Gue lagi pengen sendiri, Nat. Oke. Tadi emang mind blowing banget. Makasih, Kak. Tapi sebenarnya gue masih ada ide lain kok buat kegiatan OSIS nanti. Oh, kita chat aja. Minta nomor telepon lo, Dok. Oke, ntar malam gue chat ya. Masih banyak yang pengen gue obrolin juga sih. Oke, Kak. Nanti gue balik dulu ya. Benar, masih gak mau cerita. Kalau gitu gue minta maaf deh. Kalau ada salah. Kenapa? Gak boleh. Bang, masa saya gak boleh naik sama dia, Bang? Boleh lah. Dari pagi belum ada penumpang. Ayo naik. Maaf, Kak. Tapi gue gak ngapa-ngapain sama... Jangan ngomong sebelum gue suruh. Mau Kakak apa sih? Gue gak pernah paksa Nathan. Diam lo. Dia yang mau sendiri. Oh, jadi menurut lo lebih cantik dari gue? Gitu? Tunduk ya. Gue tuh senior di sini. Terus? Itu jadi hak Kakak buat ngebully gue? Kalau gue yang cinta sama-sama, lo mau apa? Tidak terpaksa. Tunduk ya. Gue tuh senior di sini. Terus, itu jadi hak Kakak buat ngebully gue. Gue bisa bantu lo sebar video ini ke junior lain. Ya lo gak capek-capek ngomongin senioritas. Makasih, Nat. Jadi gara-gara Dinda lo diemin gue. Jawab pertanyaan sesimpel gitu aja lo gak bisa. Gimana mau jawab pertanyaan gue soal hubungan kita? Kadang gue mikir, Sal. Lo itu ilusi yang gue ciptain. Itu emang nyata sih. Sekeras-kerasnya niat orang. Ada waktunya dia capek nunggu jawaban. Thank you.
aja kali, Mak. Ya, Lanat. Lo tahan dulu kali. Lagian, lo terus ngerti. Sama kan emang belum pernah pacaran. Yaudah, gue cabut dulu deh. Gue mau jalan sama Kevin. Main sabar ya. Main aja dari tadi. Besok gue ujian logaritma. Santai aja kali. Anak kayak lu gak mungkin dapat merah. Kalau gue berdiri di atas sana, asik kali ya. Bisa ngeliat penjuru Jakarta. Gak usah jauh-jauh ke atas. Lo coba dulu lihat hati orang di sebelah lo. Nah, itu semua gak segampang itu. Kalau lo takut, gue bisa mundur. Lo suka gue dari mananya sih? Bukannya Kak Dinda itu jauh lebih cantik. Di saat semua orang menatap gue sebagai sampah, lo menatap gue sebagai manusia, Sal. Jadi? Ya udah apanya? Ya gitu. Kita jadian. Ya gitu. Saat pertama kali kita bertemu, ku tak memiliki perasaan untukmu. Tapi lama-lama kau menarik perhatianku. Tak pernah kusangka kaulah yang selama ini ku cari. Aku akan selalu menemanimu. Inikah namanya jatuh cinta? Bercinta rasanya. Weh, alah, dasi kamu mana? Baju kamu itu benerin, tangannya itu jangan dilinting. Dasi. Alah, nenek, dasi. Ojo tengengesan kamu. Ya, masukin baju kamu. Dasi pasang itu. Helmnya copot dulu dong. Makasih ya. Sal. Lo belum ngerjain PR? Udah kok. Malu ya pacaran sama gue? Malu ya? Kalau malu kenapa diterima? Iya, nggak malu kok. Beb. Ini data-datanya ya. Yang ini gue tos itu aja ya. Ya udah, terus kita. Oke. Hai. Kayaknya overhead deh, Kak. Coba aku lihat.
kan bener. Running programnya kakak udah numpuk. Kebanyakan malware. Coba kita ulang aja OS-nya. Kapan-kapan temenin gue beli laptop yuk. Ya, supaya gue gak dikadalin sama sales-sales. Boleh. Tapi gak ada yang marah kan kalau gue ajak lo jalan. Ya, gue sih maunya kita berdua doang. Kalau itu sih... Kenapa? Udah ada pacar? Udah! Duluan ya, Kak. Sal. Kalian pacaran? Kenapa? Pacaran juga sama gue. Nathan, kita pergi duluan ya, Kak. Permisi. Sal, gabungin dua klip jadi satu gimana sih tadi? Kontrol klip video lo pengen gabungin, terus kontrol P. Mak, lo tau gak dia siapa? Apaan sih? Oh, itu Daniel, adik kembaran Nathan. Kembar? Dia gak cerita emang kalau... Makanya, jadi orang tuh jangan cerus-cerus banget. Terus, Daniel sekarang gimana? Sal, cowok tuh Nathan, bukan gue. Ya lo tanya sama dia lah. Nah, ini tempat apa? Gue selalu iri sama Daniel. Dia jenius. Semua orang suka sama dia. Sedangkan gue nakal. Mungkin karena gue gak tahu caranya jadi Daniel. Tapi gue pengen Mama dan Papa sayang ke gue, kayak mereka sayang ke Daniel. Di sini tempat gue ngebunuh saudara kembar gue sendiri, Sal. 2 tahun lalu, gue janjian sama preman kampung buat berantem di gudang ini. Daniel yang gak tahu apa-apa. Dia diseret ke sini pas pulang sekolah. Mereka kira Daniel itu gua. Jadi hajar habis-habisan. Sampai nyawanya gak ketolong lagi. Mama gak pernah bisa nerima kejadian itu. Setiap kali gua ketemu Mama, Daniel yang selalu disebut. Mama nikah lagi semenjak Mama punya masalah. Dan dia gak pernah minta izin sama gua. Gua memang iri sama Daniel. Tapi gue juga gak rela Daniel meninggal. Bantu gue, Sal. Buat jadi Daniel demi Mama. Gue pengen Mama sayang sama gue. Tinggal Mama yang gue punya sekarang.
Mama sampai capek nungguin kamu. Ini Salma, Ma. Pacar Daniel. Pacar? Sini. Duduk dekat tante. Salma satu sekolah sama Daniel. Iya, tante. Cantik kok pacar kamu. Berubah itu gak gampang loh, Nat. Tapi gak mustahil juga, kan? Gue bisa bantu lo untuk berubah. Tapi bukan sebagai Daniel. Sebagai Nathan. Sebagai diri lo sendiri. Selamat pagi anak-anak. Kamu ngapain duduk di depan? Mau jadi lagi ya? Enggak, Bu. Sekarang saya mau serius belajar. Jadi jangan seuzon, Bu. Sama Rahma. Kita masih teman kan? Teman? Kalau lo teman gue, Sal, lo dengerin kata-kata gue. Pah, bumi itu gak berputar mengitari lo. Jadi jangan kira lo bebas untuk hidup orang lain. Thank you.
Assalamualaikum. Iya, iya, sebentar. Mbak Salma, matanya ada kan, Bu? Iya, ada. Bu, ya. Aku pinjam piringnya ya. Iya, boleh. Sendoknya juga. Tapi kamu maafin aku kan? Iya, aku maafin. Nathan, boleh nggak aku minta dipeluk kamu untuk terakhir kalinya? Oh ya, antaranya di mana, Bu? Di atas. Atau di bawah? Di atas. Di atas. Oke, makasih ya. Salma, dengerin gue dulu, Salma. Salma, saya cuma minta maaf, Salma. Salma, dia cuma minta maaf. Salma, dia cuma minta maaf. Lepasin gue atau kita gak akan ketemu selamanya. Sin, gimana? Sejauh ini sih gak ada masalah berarti ya, tapi walaupun gimana? Oke, tapi gue mau orang yang ini aja ya, lebih bagus lah. Bengong aja dari tadi, lagi mikirin apa sih? Gak apa-apa, Kak. Daripada lo bengong di sini terus, mendingan lo ikut gue. Boleh, boleh. Yang rapi ya, Mbak. Kerjaan Mbak jadi taruhannya nih. Iya, iya. Udah 5 kali loh Mas ngomong kayak gitu. Insya Allah Mas dimaafin kok sama pacarnya. Salma kemana ya? Kok belum pulang-pulang? Tadi tante telepon berkali-kali, tapi belum diangkat. Gak apa-apa, tante. Iya, sabar ya. Iya. Silahkan diminum. Nah, Nathan. Tante ke dalam dulu ya. Sal, makasih ya lo udah nemenin gue hari ini. Sama-sama, Kaldo. Makasih juga ya udah antar pulang. Kalau gitu gue balikin. Makasih, Kak. Nathan! Berhenti, Nathan! Nathan, udah! Apa dulu gue mau minum pacara kalau sama cewek gue? Udah! Sama! Lo pikir sama pantas dapetin cowok kayak lo? Sampah! Saya ada niat baik buat antarin Salma pulang. Saya permisi dulu, Tante. Nathan, aku kecewa sama kamu. Ternyata niat lo untuk berubah cuma berhenti di bibir. Tekad doang kalau gak jadi bukti gak akan bisa merubah lo jadi Nathan yang baru.
Salma! Itu gimana ceritanya mereka berdua bisa ribut begitu? Kayaknya mama tahu kenapa kamu gak bisa ngomong. Kamu mesti lebih tegas. Nih ya, siang kamu pergi sama si Nathan, malam kamu video callan sama si Aldo. Aku sama Kak Aldo cuma ngomongin soal komputer. Emang perlu sampai tiap hari sampai-sampai kamu lupa makan? Neng, kamu mesti belajar untuk tanggung jawab sama pilihan kamu sendiri. Jangan sampai kamu korbanin perasaan orang lain. Udah, Ama. Sama pengen mandi. Kamu belum selesai ngomong. Aduh, sini. Oh iya, Sal. Pembicara belum mau kirimin roundel yang terbaru ya? Udah kok, kemarin rusak. Soalnya belum masuk. Bisa minta tolong kirimin lagi gak, kan? Aduh, gimana ya? Gue udah ada janji sih buat bantu anak acara. Acara biar gue aja yang ngurus, Sal. Gue kirim lagi aja emailnya. Tuh pakai laptop gue. Kak, soal kemarin... Udah, lupain aja. Sekarang mendingan lo kerjain tugas lo. Halo, Sus. Nathan juga sayang sama mama. Thank you.
lagi masalahnya gue yang kayak gitu, Sal. Nyokap Nathan meninggal. Nathan, kamu yang sabar ya, nak. Nenek balik dulu ya. Tiga jam loh dia nunggu. Bilang sama dia, gue lagi masuk ngomong. Nat, ini Salma loh. Sorry, Sal. Tadi Nathan bilang dia capek mau istirahat. Mendingan sekarang lo pulang dulu. Maaf ya, Sal. Buat apa? Maaf karena gue udah berusaha ngerebut Nathan dari lo. Gue ngelakuin ini karena gue sayang sama Nathan. Sama kayak lo. Lo tenang aja. Yang ada di hatinya Nathan cuma nama lo. Salma. Nat, udah dua hari gue gak dapet kabar dari lo. Please, kasih gue kesempatan buat ngomong. Gue bener-bener minta maaf. Kemarin gue sibuk OSIS. Gue lagi... Sal. Lo gak perlu minta maaf. Gue yang salah. Dari awal, gue terlalu maksa lo sama kita jadian. Dan sampai detik ini, gue gak pernah bisa maafin lo, Sal. Ngomong apaan sih, Nat?
gue cinta sama lo banget. Tapi gue tahu diri, cinta gue gak akan pernah buat lo bahagia. Nat, gue tahu lo masih marah sama gue. Mungkin lebih baik kalau... coba, Sal. Kenyataannya, gue gak akan pernah bisa marah sama lo. Dan selama ini, cuma nyakitin diri gue sendiri. Dan juga lo, Sal. Simpen ini sebagai bahwa gue lah laki-laki pertama yang mampir ke hati lu karena cinta. Dan gue juga lah laki-laki pertama yang pergi karena ingin lihat lu bahagia. Jangan pernah benci gue karena ini. Paling rapuh. Kamu pikir siapa yang bikin mama kamu ke titik rapuh itu? Kamu! Ingat, kita semua perkacau. Kamu, apa dan semuanya. Sekarang saatnya kita nata ulang.
Oke, masa depan saya sudah hancur sejak kamu sibuk sama istri barumu. Kalau kamu nggak menurut, keluar sana, persis. Kebetulan saya nggak punya alasan lagi buat tinggal di sini. Keluar! Pak, kalau begitu saya permisi dulu aja. Sebentar, Pak, sebentar. Kita bisa... Nggak apa-apa, Pak. Tadi saya kan baru lihat-lihat. Assalamualaikum, Pak. Janji. Sal? Ya, gimana? Temenin gue ke TC yuk. Yuk. Gue sebenarnya masih bingung, Sal. Antara dua seri itu, ya bedanya sih cuma di generasi prosesornya doang. Makanya gue tuh ngajakin lo supaya lo tuh bisa... Mikirin apa sih, Sal? Nathan. Udahlah, Sal. Ngapain juga mikirin dia? Biarin aja dia hilang. Lagian juga dia gak pernah guna buat siapapun. Maksud lo apa ngomong kayak gitu? Ya lo tahu sendiri kan, keluarganya aja udah gak bener. Jadi kalau keluarga gue juga gak bener, lo gak bakal temenan sama gue? Nggak gitu juga maksudnya. Berhenti, Dok. Gue mau turun di sini. Turunin gue atau gue loncat? Sal, Sal, tunggu, Sal! Nathan? Bu Ica udah cerita semuanya. Lo harus balik lagi sekolah, Nat. Buat apa? Mama udah gak ada. Dan lo bukan pacar gue lagi, Sal. Jadi buat siapa gue nyiapin masa depan? Sebentar ya, Sal. Ada apa, Pak? Mau servis motornya sama olinya minta digantiin dong, Mas. Bentar ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Om!
izinkan saya menyampaikan suara batin Nathan untuk Om. Suara yang saya tangkap sepanjang saya bersama Nathan. Mungkin akan menyakitkan untuk Om dengar. Om keberatan. Silakan. Kita semua tahu sebandel apa Nathan. Tapi dari yang saya renungkan, Nathan itu hanya bertengkar dengan anak-anak yang arogan. Dan jangan-jangan dia marah sama anak-anak itu karena... Karena apa? Karena anak-anak itu ngingetin dia sama apa yang Om lakuin ke dia. Saya tahu, Nathan rindu punya keluarga. Dan cuma Om yang Nathan punya. Tapi... saya mohon, Om. Kalau Om kesana, tolong jangan paksa Nathan untuk hal apapun. Sama halnya seperti Om. Saya gak pernah bisa ngerti Nathan. Tapi saya sayang banget sama dia, Om. Nathan. Nathan, tunggu sebentar. Papa mau ngomong, Nathan. Nathan, dengerin Papa sebentar, Nathan. Nathan, Papa minta maaf, Nathan. Papa minta maaf. Papa gak tahu bagaimana cara menyayangi kamu dengan cara yang kamu mau. Papa gak tahu gimana caranya, Nak. Papa gak akan pernah melarang kamu lagi. Kamu bebas melakukan apa yang kamu mau. Papa cuma mau bilang, Nak, Papa sayang luar biasa sama kamu. Papa sayang kamu, Nak. Papa selalu bangga sama kamu. Apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu ada waktu, tolonglah. Kamu ke rumah sakit. Kamu punya adik, Nak. Dia butuh kakaknya. Pa. Makasih kamu terima Papa. Papa janji akan memperbaiki semuanya, Nak. Papa akan berusaha lebih keras lagi, Nak. Makasih, Nak. Boleh aku panggil dia Daniel, Pak? Boleh.
suka nama Daniel ya. Kita panggil dia Daniel ya. Dear Nathan, ada kisah yang ingin aku sampaikan padamu tentang sebuah perasaan kaku yang bermetamorfosa seperti kupu-kupu. Dia sering bungkam bila ditanya cinta, sering malu bila ditanya rindu, karena dunianya cuma mengenal hitam, putih, dan abu-abu. Sampai warna-warni indah itu datang dengan liar. Hidupnya yang sunyi tersentuh getar. Namun, ia masih tetap kaku. Bibirnya masih bisu. Ia masih tak mengerti apa yang terjadi. Dia terlalu hijau untuk memahami. Mestinya semua berubah. Tapi dia terlalu percaya kepada resah. Dan di hari ketika pelangi terindahnya pergi, dia raikan pedih dalam tangis sesal tanpa henti. Dear Nathan, atas nama rindu ku tulis sebuah pengakuan, mewakili suara yang tak pernah mampu ku ucapkan. Aku mencintaimu. Masih aja telat. Kenapa? Habis tulis surat kok tegang gitu? Kamu baca. Saya seneng kamu ngomong pakai aku kamu. Berasa kayak orang pacaran beneran. Yuk. Kamu gak masuk? Kan udah telat. Kan ada jalan rahasia. Katanya hidup ini mesti pakai aturan. Di sekolah ini aturannya kalau telat gak boleh masuk. Perlu saya bacain bukunya. Mau kemana? Nyari mainan buat adik saya. Aku, bukan saya. Kita kan pacaran. Dah, saya lebih romantis daripada aku.
Thank you.